Kita pilih warna hitam ya, atau terserah warna merah. Pilih merah, ini dia. Kita mulai menggaris. Sekarang kita ganti warna biru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi. Pada kali ini saya akan berbagi pada teman-teman cara membuat stylus pen. Tentunya untuk Android ya. Jadi kita langsung saja bagaimana proses pembuatannya. Jadi pada kali ini saya akan membuat sesimpel mungkin dan tanpa ada perubahan karena kita menggunakan beberapa buah paku ini ya. Jadi ini rekan-rekan paku. Nah, ini tanpa diroba, tanpa diolesi apapun, kita langsung menggunakan saja. Dan kali ini saya memakai paku tembok. Sebenarnya beberapa paku atau jenis-jenis paku bisa dipakai. Tetapi untuk hari ini saya gunakan yang seperti ini. Oke, kita langsung saja ya. Tanpa skip supaya teman-teman nanti lihat. Nah, ini HP, kita hidupkan HP-nya ya. Jadi kita ambil satu dulu ya, satu. Jadi begini. Oke, saya hidupkan. Oke, maaf ya, saya masuk dulu di. Oke, sudah masuk. Sekarang kita langsung ya. Ini paku. Ya, kita langsung. Jadi, tanpa rekayasa ini. Oke. Kita buka program menggambar. Maaf ya. Ini. Kita cari latihannya, kita masuk sini aja. Oke, ini ya, tambah. Nah, ini kita pilih warna hitam ya, atau terserah warna merah. Pilih merah, ini dia. Kita mulai menggaris. Sekarang kita ganti warna biru. Oke. Sekarang kita ganti pulpennya pakai pulpen yang agak kecil. Di sini pilihan pulpen rekan-rekan ya, saya pakai ini. Pakai pensil yang agak kecil ini. Ya. Atau kita ganti lagi ya. Ganti lagi pakunya, pakai paku yang ini lagi. Ini. Nih. Ini teman-teman ya, tanpa rekayasa kita lanjut ini. Sekarang kita pakai penghapusnya ini, penghapusnya untuk menghapus. Nah, kita ganti lagi pakai pulpen. Ganti warna merah lagi. Kita ganti pulpen yang agak besar. Nah, ini. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.